Kalau saya ada lembaga, tolong, tolong, tolong. Assalamualaikum. Hai, okay, nama saya Indra. Saya sekarang ni nak bercerita pasal pengalaman saya ke Eropah. Kita ada package Europe 5 negara, 6 negara dengan 4 negara. Okay, beza dia adalah kalau 4 negara kita ke UK, Netherlands, Belanda, lepas tu kita ke Perancis. Kalau 5 negara kita tambah ke Swiss. Kalau 6 negara kita semua benda yang sama dan kita tambah ke Germany. Okay, the first time saya ke Europe adalah pada tahun 15 ataupun 2014, saya tak ingat lah. Saya dah banyak kali dah ke sana, dalam 20 kali macam tu. Apa yang best kat Europe ni macam-macam. Setiap kali saya pergi, ada banyak benda-benda menarik yang saya akan experience. Saya dah rasa semua musim, musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim luruh. Dan saya paling suka sekali dengan musim bunga. Musim bunga sangat-sangat cantik. Especially kalau dekat Amsterdam, ada satu nama dia, festival bunga tulip yang terbesar di dunia, Kuchenhof Tulip Festival. Okay, sebab kita ke Europe ni, kita banyak ke bandar-bandar. Macam kita ke London, Paris, Amsterdam. Lepas tu kita akan ke Zurich juga. So ada macam-macam structure dan bina yang menarik lah. Kalau untuk alam sekeliling pula, yang cantik dekat Swiss, yang tu paling cantik sekali. Okay, untuk makan dan minum tak ada masalah, sebab kita akan patuhkan kita punya sesi makan tu dekat restoran halal. Okay, kalau nak cari makanan halal ni senang je sebenarnya dekat Europe ni, sebab dia ada banyak. Ada makanan Indian, ada Arab food, lepas tu Muslim food, yang lain-lain pun ada banyak juga. Actually yang pergi ke Europe ni, dia bawa bekal daripada tempat sendiri, macam sambal kering ke ikan bilis tu. Terutama sekali kalau time sejuk, sambal tu boleh tahan sampai 2-3 minggu. Memang sedap lah, sebab makanan dekat Europe ni dia tak berapa pedas sangat. Macam kita kan dah biasa dengan makanan pedas, so bawa sambal di sini lah. Okay, kalau cerita pasal tempat-tempat yang favourite, kalau beza antara kita dengan yang lain-lain, kita ada Paris River Cruise. Paris River Cruise ni saya rasa satu pengalaman yang wajib disertai oleh semua orang ke Paris. Nampak tak Eiffel Tower? Dan ini kita punya group. So Paris River Cruise ni dia akan ambil masa sama sejam dan 15 minit, dan dia akan lalu sepanjang Seine River tu. Dan kalau malam, contoh kalau petang kan, kalau musim sejuk kan, dia cepat malam. Dalam pukul 5:30 atau pukul 6 tu dah start malam dah. Nanti kat sini Eiffel Tower ni akan ada lampu-lampu flicker show. Dia sangat-sangat cantik dan sangat-sangat menarik lah untuk ditengok. Dan kita punya ada Paris River Cruise. Selain daripada tu, kita ada Amsterdam Canal Cruise. Amsterdam Canal Cruise ni pun menarik juga. Kita akan lalu tempat-tempat bersejarah dekat Amsterdam tu. Lepas tu kita daripada London, daripada UK ke Amsterdam, kita akan naik Channel Line. Channel Line ni dia adalah ferry yang besar, yang tinggi dalam 12 ke 13 tingkat macam tu. Akan tidur dalam tu, bermalam dalam Channel Line. Pagi tu akan sampai ke Amsterdam. So kita punya package ni ada naik 3 boat: Paris River Cruise, Amsterdam Canal Cruise dengan Channel Line. Dan ni overnight lah. Dia cabin yang memang macam hotel, tapi dia kecil sikit daripada beli hotel. Okay, kita kalau dah ke Paris kan, so mesti nak rasa naik ke Eiffel Tower. So Eiffel Tower ni adalah monument, the most visited paid monument in the world. Sebab kan monument-monument ni kan ada yang berbayar, ada yang percuma. So yang berbayar ni, yang jenis ada tiket masuk ni, yang paling ramai pengunjung dia adalah Eiffel Tower. Setahun tu dalam berbelas juta juga. Kita akan naik ke tingkat 2. Tingkat 2 yang di sini, yang ni. Dan tingkat 3 yang sini, kita akan spend dalam 1.5 jam macam tu dekat atas tu. Dan daripada atas tu boleh nampak keseluruhan bandar Paris. Kos masuk dah termasuk dekat dalam package 7999 ni. Dah termasuk semua benda. Yang tak masuk cuma makan tengah hari dengan insurans. Kenapa kita tak masukkan makan tengah hari? Sebabnya dekat Europe tu, dia punya peraturan maksimum 11 jam. Lepas tu bas wajib berhenti, wajib habis. So maksudnya kalau kita provide lunch, nanti kan tak cukup masa. Tapi kita akan tunjuk dekat mana nak beli makanan-makanan halal. Tak ada masalah. Yang tu memang tak ada masalah. Okay, saya nak tunjuk tempat yang menarik yang tak ada company lain di Malaysia ni buat. Kita ke Mount Rigi. Rigi Krum. RIGI KULM. Rigi Krum ni, benda ni. Rigi Krum ni adalah kereta api gunung yang pertama dan tertua di Eropah. Pemandangan dekat atas ni memang sangat-sangat cantik. Sekarang ni apa yang anda nampak sekarang ni adalah separuh daripada Switzerland. Tak ada company lain dekat dalam Malaysia ni yang buat kecuali kita. Kita akan melalui ni. Kita berada di atas awan. Di awan, kita boleh naik atas lagi. Tinggi lagi. Kalau nak cakap pasal tempat yang tak dapat dilupakan, saya dah pergi beberapa tempat. Macam kalau kat Swiss ada Mount Titlis, Mount Pilatus, ada Mont Blanc. Yang memang sangat cantik yang saya tak dapat lupakan tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu, Rigi Krum. Kalau boleh saya nak pergi lagi dan lagi dan lagi. Memang sangat cantik. Dekat sini Amsterdam ni, yang menariknya yang tak ada dekat Malaysia ni, kafe-kafe ganja. So kalau kita lalu-lalu memang kan, tiba-tiba bau macam bau pelik-pelik tu, tu bau ganja lah tu. Sebab dekat Amsterdam, ganja adalah sah ataupun legal di sisi undang-undang. Kalau nak shopping, yang best kat Europe shopping. Yes, rasa
rasa berdosa kalau tak beli. Dia macam dah lah murah. Satu. Lepas tu dua, boleh claim tax lagi. Ada tax refund. Maksudnya kalau kita berbelanja lebih daripada certain amount, lebih daripada amount yang tertentu, nanti kita boleh claim balik tax tu. Biasanya dalam 10 ke 12% dia punya rate tax tu. Dan kita akan claim tax tu sebelum kita fly balik ke KL. Lepas tu ada kenangan-kenangan yang tak berapa manis. Macam saya kena food poisoning. Saya sendiri yang kena. Saya rasa saya makan salmon kot. Kedai nama dia Pret A Manger. Dia sebenarnya benda-benda kat situ fresh. Tapi sebab mungkin saya dah beli benda tu dah petang, so dia tak berapa fresh lah. So food poisoning. Kita ada package-package yang lain. Macam yang saya kata tadi, kita ada yang ni 5 negara, Europe 6 negara, dengan Europe 4 negara. Terus terang kalau yang pertama kali pergi, 4 dengan 5 ni dah okey. Maksudnya sebab itinerary dia tak terlalu padat. Kalau macam 6 negara ni dia agak packed sikit, tapi boleh ke lebih banyak negara lah. Kalau yang 4 negara ni dia cuma tak ada Swiss dengan Jerman. Sebelum saya mengakhiri saya punya sesi ni, saya nak cakap kalau ada teringin nak ke Eropah ke ataupun mana-mana saja destinasi yang anda nak pergi, hubungi kami di musimtravelbug.com. Kalau anda nak ke mana-mana saja, boleh layari website kami www.muslimtravelbug.com ataupun kita punya Facebook ataupun kita punya Instagram. Baju lain sebab rekod sekali lagi. Okay, see you. Bye-bye.